Tuh, dapat makan lagi tuh dari Bu Ita. Jatahnya Bu Ita gak dimakan tuh sop. Nanas, weh, mantap. Sambalnya, ini lalapannya. Ikannya dapat dua tuh. Lalapannya. Kalau gak ada dimakanin. Nanti apa nih gorengan. Itu, bakwan jagung. Kerupuk. Oh, sambalnya dua. Nasinya mah kurang gini. Lauknya banyak. Tuh. Nangkep free. Lah, ini maksudnya kok asal-asalan warna penyakit itu loh. Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama sobat aspal nih sob nih. Sekarang hari Selasa nih, tanggal 13 Agustus 2024 jam 8.03 nih, janjian sama Bu Ita nih biasanya hari Selasanya nih. Ini biasa tadi kemarin semalam tuh malah mintanya 8:30, cuman katanya kesiangan gak enak. Akhirnya jam 8 nih sob nih. Ini udah siap mundur nih, kita jalan nih. Di depan rumahnya Bu Ita nih, tinggal parkir mundur menjemput. Oke, sampai ketemu di Langsat Shop. Saya malam Rebo, Bu. Malam Rebo, malam Kamis. Ini lagi narik di kapal. Tahun ada? Enggak, baru, maksudnya baru, ini. Oh, baru-baru di tadi ya, 2021 lah. Oh, berarti 3 tahun ya. Tabrak kan. Besi semua ditabrak. Iya, besi semua ditabrak. Iya. Alhamdulillah sampai nih sob nih. 9:30 kurang 10 menit. Tadi estimasinya 9:30 lewat padahal. Oke, kita mundur-mundur nih sob nih. Sepi nih Inutani nih. Sebenarnya mau nyantai-nyantai Bu Ita, ternyata komutnya dari IKN langsung ke kantor, enggak pulang. Mudah-mudahan siang ngabarin saya pulang. Oke, kita ke biasa warung. Nih airnya nih sob, pecah telur nih Kosim nih. Di hotel jemputnya nih. Masuk tol nih, kalau enggak galian yang di MT Aryono ngeri. Tapi tadi enggak terlalu merah sih. Ke arah Halim nih sob nih, 12 kilo M Hotel. Tadi grabnya masuk 3 kali ekspres semuanya, buset. 3 kali tuh 20.000 Rasun apa Iskandar Muda 22 Gunawarman 23 ke Pas Pacific ya Century PCP SCBD. Udah nih, ayo gas nih sob nih. Ke Halim kita Halim ya. Ya. Menit. Ambil arah selatan di Jalan Langsat 4 menuju sip, mantap. Ke Halim. Ya, Halim. Tutup ya. Tutup aplikasi aku ya. Coba. Nah, masuk.
Aku tutup aplikasinya. Oh iya, masih pakai map saya. Ahmad. Iya, pagi paketnya kan 10. Ngomong beli pempek 5 juta. Pempek apa 5 juta? Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Nih, sampai nih, Sob nih. Bandara Halimnya nih udah lama nih enggak ngedrop Bandara Halim nih. Jam 11.18 nih, setengah jam nih, Sob nih. Blok M Bandara Halimnya setengah jam itu bagus tuh. MT Aryono yang ada proyek galian sama itu tuh yang depan Indomobil tuh. Lancar karena itunya apa? Separator busway-nya ini dibongkar. Aduh, Buita WA lagi. WA katanya dikiranya masih di arah di Blok M, udah mau pulang. Aduh, nyesel juga nih bawahnya. Aduh, lumayan sebenarnya PP dah. Kirain masih jam-jam 1 atau jam 2. Ini keluar nih, Sob nih, keluar nih. Kita balas dulu nih chat dari Bu Ita. Selah nih, Sob nih, daripada Selasa Keramat nih. Sambil melipir nih, Sob nih. Estimasinya sih jam 12 pas sih, kata Bu Ita tadi. Masih tahu jam-jam 12 lewat soalnya Bu Komisarisnya jam 12 nih. Jam 12 lewat tuh sampai langsat lagi nih. Ini kacau nih MT Aryono yang ini nih. Macetnya. Stasiun Cawang udah 4 menit nih. Ini serpi sambil melipir nih, Sob nih, pas nih kita melipir aja daripada kalau di sini udah arahnya biasa sih Pinang Ranti arah pulang ujung-ujungnya, mendingan melipir arah ke sana buat jemput. Ini tendiannya ya lumayan. Ini sini gas nih, Sob nih, 15 kilo nih, 48 menit nih kalau dapat arah-arahan CBD, syukur-syukur kan, syukur-syukur langsung Blok M lagi. Dari on nih grabnya udah, nih ngelawatin dua lagi suspend, konsumnya juga udah, intrinya masih minus, lagi males top up ya Rina. Tambah semangat nih buat Matas nih, Matas nyebut Wita nih, suspend Sob. Belum penglaris udah suspend. Ya ampun, masih 0-0. Aduh, macet. Kita keluarin aja udah nih. Standby. Jam setengah satu, kurang 3 menit. Udah standby, ini tinggal nunggu Bu Komutnya pulang, baru Bu Ita pulang, Sob. Sini aja. Sini apa depan lagi? Udah sini aja, guys. Sini aja. Ya, aman, guys. Saya biar temannya tuh. Aduh, thank you ya. Mas Tari. Jangan nopet. Itu dia, gue lagi nyari sasaran pas di depan semua lagi. Kasih Mas Tari. Ya, udah. Hati-hati ya. Yuk. Itu yang tanggal 22 yang ke IKN. Bukan. Nenek gak ikut? Gak mau. Oh, lagi masak. Berapa jam, Bu? Apa gimana? Tungguin. Oh. Mau lama, Bu. Iya. Iya, Pak. Parkirnya di mana? Sini aja. Nih,
sampai nih sob nih, sampai rumah barunya ini Bu Ita yang buat Davi nih. Soalnya Davinya itu nggak mau tinggal di apartemen itu, Lagon. Kalau jam 2 tadi jemput ke rumahnya, dia lagi izin, dia lagi tadi pulang cepet tuh, sebenarnya mau nganterin itu periksa, cuman katanya besok aja sekalian ke Hermina sob. Nih di ini nih arah Jati Bening nih, kantor pos tuh, dapat makan lagi tuh dari Bu Ita tuh, jatahnya Bu Ita nggak dimakan tuh sob. Nanas cuy, mantap sambelnya, ini lalapannya, ikannya dapat dua tuh. Lalapannya kalau nggak ada dimakanin ya, nanti apa nih gorengan itu, bakwan jagung, kerupuk. Oh sambelnya dua, nasinya mah kurang gini, lauknya banyak sob. Alhamdulillah nih Selasa keramatnya nih. Oke, nanti kita nunggu nih, nanti balik ke rumah Semaratu. Nih lihat nih, lagi renov ini. Harganya cuman klasternya itu cuman berapa rumah? 5 apa 6 tuh. Harganya udah gila juga di sini ya. MM-an udah 1M lebih sob. Luar biasa. Wih. Ini setelah renov udah pindah ke sini di Dapi nih. Sekarang masih di rumah bareng. Ya sini kita ini dulu ah. Jadi disuruh makan sih di sini, cuma ntar aja. Kalian di rumah. Nih, selesai nih tugas-tugas selesai. Kita ngandang dulu nih kalau enggak males ya. On lagi, mudah-mudahan dapatnya ngarah villa nih. Biar ngobrol-ngobrol. Ini kita makan dulu nih sama adek nih. Ya belum makan kali. Kalau udah makan ya wes. Buat nanti malam jatah makan preman yang nungguin rumah. Pulang dulu sak, pulang dulu. Panasnya luar biasa, menyengat, menggelegar. Baru kosim, baru satu trip. Jadi grabnya belum, masih nol. Mudah-mudahan nanti dapat dah arah-arah Jatisari, ke Vilnosa Indah, Jati Asia, ambil biar bisa ngobrol-ngobrol lagi di Villa Nusa Indah yang tempat terkutuk katanya. Swiss. Waduh sob, nih deket banget sob, 16 nih jamnya nih. Baru bat on langsung nyala, langsung bunyi samber. Terus 1 menit. Arahnya arah ke Villa Nusa Indah, cocok nih sob nih, sesuai harapan. Pus dekat Fujindo, Jati Asi, Bawa Mukti. Oh, ini samping rumah ini yang mau orang-orang mau ke Jepang nih. Fujindo nih. Diklat mau ke Jepang nih sob. Ini lewatnya ini ya, kampung awalnya kok sini benda ya. Oke guys, gas nih sob nih, pasar kecapi. Oke mantap nih, kita bisa mampir Villa Nusa Indah lagi. Kantor pusat yang di sana? Bukan pak, cabangnya lagi. Oh, cabangnya mana? Pusatnya di Fatmawati. Oh, pusatnya di Fatmawati. Jindo itu. Dah.
sampai nih sob nih. Ini orang-orang benar nih. Generasi-generasi yang bagus baru lulusan tuh langsung dari kerjanya tuh yang ke luar negeri tuh dapat duit banyak. Baru cukup modal udah usaha bisnis di sini. Kalau enak ya biasanya malah nerus. Ya udah enakan di luar negeri udah. Negeri itu sini datang lagi nih orang itu. Ini titiknya salah nih. Titiknya enggak sinkron nih. Titiknya di sini. Di sekolah apa pondok pesantren ya. Darul Hikmah Islamic Foundation Yayasan Perguruan. Sini. Titiknya di sini sob. Ayo kita antrip nih. Ini kalau karena enggak sekalian ke Bojongkulur mah males XL. 30.000 bersihnya. Oh. Karena ini aja sekalian nih mengarah ke langsung nih ke Villa Nusa Indah sob. Villa Nusa Indahnya ini baru penglaris Grab-nya. 30.000 bong. Satu trip lah. Nah, ini titiknya itu tuh yang di situ tuh titiknya. Oh, kalau untung ada yang udah pernah, dari satu doang yang udah pernah. Jadi ingat dia ke sini. Kalau belum ada yang udah repot dah. Yapit. Ke kanan nih. Di bawah Mukti 2. Nah, ini bawa dulu nih sob nih. Sampai minggir ke dalam sini nih. Jalannya sempit, ngekres. Alamat sesuai map. Ke arah ini nih Living World nih, kota wisata nih. Makanya sikat dulu nih. Arahnya arah ke sana nih, dapat 6.000 tuh. Oke, gas nih. Bunga sakura, sakura regensi Living World. Oke. Kita putar balik. Muter di ini numpang muter. Oh, ini mau masuk ya. Udah mau ke kota Cinema. Dikasih wes sikat dulu, yang penting arahnya arah situ lah, masih daerah sini. Ya, silakan Pak. Mall nih Pak. Ya, mall. Iya, iya. Mana Mama? Belum tahu. Ya. Pertama nih perdana nih sob nih. Masuk ke Living nih. Kemarin waktu itu pernah jemput cuman di luar. Orangnya mau minta ini katanya malas order. Sampai malam sob. Malam. Kita enter dulu nih sob nih. Parkir 5.000. Living World. Sempat terbalik nih. Itu underpass yang extensionnya udah jadi ya. Udah jadi ya sob nih. Ini langsung keluar aja nih. Ini nggak tahu nih parkir apa enggak nih. Belum tahu sini langsung keluar aja lah. Ini langsung putar balik arah. Misi tugas ke arah Bojongkulur lagi. Kalau ada arahan ya ambil, kalau nggak ada ya wes sampai sob. Tuh nggak kepri lah, maksudnya kok asal-asalan warna penyakit itu loh. Yo. Gek. Ya berarti sing kuwi digowo apa ora? Pas banget maghrib besok. Sampai di
rumah tetua. Tadi ada penawaran Grabnya, off dulu nih. Penawaran 14.000, sob suruh balik lagi masuk ke ini kota wisata. Dan jangan nih ini lagi nih. Tuh 14. Market City yang sana, Kotwis ke Kotwis. Oh, oke. Okay. Kita off dulu.